Hello guys, welcome back to my channel with me Anu Siregar. Kali ini kita akan bermain game The Last of Us Part 2 episode ke-7 ya bro ya. Dan bagi kalian yang ketinggalan episode sebelumnya, langsung aja ke playlist game The Last of Us Part 2 yang udah gue siapin di channel YouTube gue. Dan sebelum kalian menyaksikan episode kali ini, jangan lupa ya bro untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, enjoy this video and happy watching. Oke, sekarang kita bakalan menuju ke TV station ya. Kemarin sampai sini nih kita bro main ya. I don't know how I would have done all this without you. Look at you. Shut up. I never would have let you do this by yourself. Ada apa ya nih nextnya ya? Kita tampak kuda bro ya, karena kuda kita udah mati. Waduh, ada ikan. Mampus. Waduh, udah jebakan tuh ya dia. We ran into a trap. Oh, ada trap bro. Oh, ini sama kayak di The Last of Us yang pertama ya. Watch where you're walking. Itu temennya si Joel yang buat trap kayak gitu. Siapa namanya gue lupa. Oh nih bro, ada bro. Ada trapnya. Oh, kita pancing aja zombie ke sini ya. Biar pada meledak tuh zombie. Oke, mantap. Ini trap kalau apa, kalau kita gak teliti bisa kena kita diri bro. Wih, mantap. Tiwas. Hancur tuh zombie ya. Jadi harus agak hati-hati kalau apa, kalau pas main ada trap kayak begini ya. Jangan main lari aja, udah pasti bisa meledak tuh trap ya. Oke, di sini ada apa? Oke, siap. Alkohol tuh ya. Oke, ini gua gak ngerti nih dapat kartu-kartu gini, trending card. Gunanya buat apa coba? Jadi bagi kalian yang apa, yang tahu gunanya buat apa kartu ini, langsung aja komen ya bro ya. Pokoknya kalian harus nonton dari part satunya, maksudnya dari episode satunya ya. Tapi nanti gue ada rencana bikin The Last of Us yang pertama, karena gue ada kasetnya juga, tapi belum sempet aja ya bro ya. Jadi kita tamatin dulu The Last of Us part 2 ini, baru kita main yang pertama gitu. Mantap. Jadi lu tahu awalnya kejadian gini tuh kenapa gitu, dan Ellie itu siapa, Joel itu siapa, ntar lu bakalan tahu di The Last of Us yang pertama ya. Oke, di sini kita bisa craft. Oh bisa bro. Oke, mantap. Kita banyak-banyakin molotov untuk lawan zombie ya, terutama lawan clicker. Males banget gua. Ada gak nih? Tuh harus minik-minik itu bro. Oke, kita kemana ini? Oh kesini bro, ke kanan. Oke siap, mantap. Itu di bawah. Oh kita harus ke bawah. Jatuhin diri nih. Oke siap. Ini main prosotan dong si Ellie ya. Asik juga tuh kayaknya kalau dicoba. My trip, my adventure. Cocok nih ya, kayak begini ya. Main ke hutan. Kita lewat mana nih bro? Kita cek dulu sebentar ya. Takut ada item. Lumayan bro. Oh tuh kan, ada kan di atas tank nih bro. Ini ada tank ya. Oke. Gila, sampai ada tank loh. Tank gak bisa ngalahin zombie emang. Zombienya padahal gak terlalu kuat bro ya. Gak kayak di Resident Evil 3 misalnya ada Nemesis gitu kan. Jadi ada boss-boss tertentu yang emang benar-benar kuat gitu. Kalau di The Last of Us kayaknya ya biasa aja zombienya. Palingan cuma kayak clicker, runner, sama bloopers. Bloopers kita belum ketemu nih. Kalau di The Last of Us 1 udah pernah gue lawan. Gak ada apa-apa di bis. Oh di atas tuh jembatannya udah putus bro. Mantep banget. Kayak gak bisa ada yang kita craft. Gak apa-apa, lanjut aja bro. It's not black and white.
Ini gue pengen apa ya? Pengen bikin teks bahasa Indonesia tapi males banget dah. Asli biar kalian juga ngerti dan gue juga ngerti pastinya. Tuh ada kayak gini-gini nih, Bro. Ada kayak apa? Note-nya gitu biar kalian ngerti juga. Ini gue gak ngerti ini apa. Ntar aja lah ya. Kita put away aja, masukin sampai full nih kar kita ya. Ntar jarang banget kita pakai bro. Revolver lebih sering ya. Senjatanya dari Joel. Demen banget gue. Cakep sih senjatanya. Ini ada apa? Ada gambar. Feel her love. Oke. Cewek nih bro ya. Enggak ada apa-apa di situ, cuman gambar doang. Wih, banyak mayat nih, Bro. These were all shot. Oh, mereka semua ketembak, bukan kemakan zombie, Bro. Wah, itu kuda kita bukan. Kudanya mati, Bro. Look. It's Tommy's. Oh, punya Tommy tuh, Bro. Looks like it didn't have a number on this one. Ya, dia muntah bro. Pasti bau abis itu di situ. Anjir. Enak banget pasti ya. Kuda ada orang ya ampun. Must have taken off on foot. You good to keep going? Yeah, I'm fine. Please. Oke, dia bilang gue baik-baik aja. Ayo kita teruskan perjalanan. Siap, Dina. Sehat kan lu ya? Oke, kita lanjut ke perjalanan nih, Bro. Kita kemana? Boston wasn't like this, was it? Boston didn't have a full-blown civil war. Fireflies never put up this kind of resistance. Kemana, Bro? Oh, kita ke atas sini nih. Oke, siap. No. It's not counter chickens, though. Kita masuk ke hutan nih, Bro, ya. Untuk mencari jalan. Oh. Gimana? TV station di mana? Oh, ini banyak mayat, Bro. I bet he went through there. Mayat ketembak itu ya. Itu Tommy yang ngebantai nih ceritanya nih. Tadi kudanya Tommy sih ya. Solid barricade. Waduh, dikunci, Bro. Okay. Well, not going this way. Kita lewat atas nih. Stop. Ya, kenapa? Tripwire. Iya, siap. Gue paham. Oke, kita pelan-pelan, Bro. Jangan gegabah karena ada apa? Jebakan. Tuh di sebelah kiri ada, di depan ada tuh, Bro. Let's be careful. Oke, hati-hati. Oke, ini bisa kita pecahin enggak? Pukul aja, Bro. Cek kotak. Nah, gitu dong. Mantap. Itu di sebelah kanan tuh ada. Ya kan? Ada ranjau. Oke, ini tempat apa? Oh, tempat latihan. Latihan apa? Taekwondo. Wih, main pecahin aja. Emang rusuh banget nih orang. Mantep. Oke, ada apa di sini? Kita cek-cek dulu, Bro. Ada note lagi. Males banget bacanya. Coba kita lihat dulu. Rebecca. Oke. Gak ada apa-apa kayaknya nih di sini. Oke nih, pokoknya kalian baca aja. Yang ngerti bahasa Inggris silakan baca. Gue sih agak gak ngerti. Males juga bacanya. Tapi kalau note yang ada kayak kode, nomor gitu-gitu, pasti gue bakalan apa, lebih aware ya buat mengingatnya atau membacanya. Kalau yang kayak cerita-cerita gitu gue gak terlalu paham banget. Oke, di situ kita bisa upgrade bro di sini. Oke. Ada gunting. Oke, kita upgrade senjata. Dapat tempat upgrade. Oke. Senjata mana yang kita mau upgrade? Revolver aja ya. Soalnya kita lebih sering menggunakan revolver ketimbang kar, bro. Kar terlalu lamban. Oke, fire rate ya kita upgrade. Ini gue demen banget nih. Bagian dari apa? Nge-upgrade senjata ya. Jadi scene-nya itu keren abis. Beda sama The Last of Us yang pertama. The Last of Us pertama juga
ada juga upgrade senjatanya, tapi gak sekeren inilah tampilannya. Ini mantep banget bro, real abis. Oke, kita masuk sini. Kita minik-minik bro. Kita lihat kiri kanan dulu, ada jebakan gak? Oke, aman. Pelan-pelan aja. Jadi di capture yang ini, capture yang kita mau ke TV station ini kayaknya lebih mengarah ke apa? Jebakan ya. Jadi enggak ngelawan zombie, enggak ngelawan orang. Mudah-mudahan sih ya. Kalau jebakan kita hanya perlu hati-hati, pelan-pelan, lebih teliti lagi. Soal di sini rumputnya agak panjang-panjang, bro ya. Jadi kayak enggak kelihatan gitu tuh, di sebelah kanan ada tuh, bro. Oke, jadi kita lewat sini nih, nyempil aja lah di samping pohon. Kita lihat dulu ada zombie enggak sebelum masuk ke ruangan. Lu lebih baik kayak apa? Tahu dulu di situ ada musuh atau enggak. Ngagetin soalnya bro, asli dah. Runner tuh, apalagi tuh. Kalau clicker emang udah kedengeran suara kan. Ciri khas suaranya clicker lu udah pada tahu lah kayak gimana. Tuh dapat trading card lagi, nanti aja lah. Gua nggak tahu itu kegunaannya buat apa, bro. Oke, kita masuk sini. Oke, ada apa di sini? Oh, di sini ada note lagi. Ah, ini kalau ada nomor-nomor gini nih kayaknya petunjuk tuh, bro. Tuh. Make sure you take the envelope to the bank before Monday. Made the combo the last 6 digit to stacy phone number. Oke. Jadi kombonya itu 6 angka terakhir dari nomor teleponnya Stacy. Siap. Oke, kita kesini dulu. Oke, ini kamar mandi. Oh, ini ada nomor telepon, bro. Kita coba lihat. Oh, iya iya iya. Oh, call Stacy 555-0133. Oke. 53 kali 0133. Ada zombie anjing, kaget monyet. Tembak. Diwas susah juga ngarahin senjatanya. Are you okay? Yeah. Ya, fine. Yeah. Don't worry. I'm pro. Oke. Okay. Paling gua enggak pro ya. Noob abis. Tadi aja enggak headshot. Ngasal gitu. Ini 53 kali. 55-0133 bro. Sorry. Jadi kan 6 digit terakhir ya. 01 mana? Oke. Ini 33. Bisa enggak ya? Mudah-mudahan aja bisa nih, bro. Siap. Kebuka kah? Oke. Okay. It's work, bro. Ya, langsung aja kita rampas nih, bro ya. Rampas brankas, brankas isinya peluru dong, bukannya uang. Malah peluru, obat, gunting. Asli, perlu banget kali ya di zaman ada zombie ini, bukan duit yang perlu. Oke, enggak ada apa-apa di sini, enggak ada petunjuk apa-apa, cuman poster biasa. Oke, udah ya. Aman di sini. Clear. Tempat ini udah kita looting. Udah kita cek semuanya, lewat sini lagi minik-minik bro, hati-hati ada ranjau seperti biasa. Jangan terburu-buru. Oh, kita ke situ, ada apa di situ? Enggak ada ranjau, aman. Oke, siap. Ada ranjau enggak? Enggak ada, bro. Nah, sini bisa enggak nih pintu ini? Oh, enggak bisa, bro, pintunya. Kemana lagi kita? Wah, ada ranjau depan. Duh, hampir aja gua terabas tuh ya. Bisa meledak kita. Kita gunain apa? Mobil aja ya. Kita naik ke kap mobil lebih aman, bro. Soalnya di atas juga. Feel her love di bawah. Oh, sebelah kiri ada ranjau. Siap. Sebelum loncat lu harus lihat-lihat dulu. Oke. Feel her love. Ini sama kayak yang tadi ya. Apa gambar yang di dekat sungai tadi? You think she's related to the wolves? Oke, ini bisa
craft ini apa? Silencer. Oke, kita buka dulu, bro. Ada apa di dalam? Oke. Sunyi, sepi di sini. Ada item. Oh, sampai full dong nih. Tapi itemnya lumayan banyak ya, bro. Tapi kayak apa senjata tuh dikit banget. Coba kita ke sebelah kiri. Tunggu, ada ranjau nggak? Ranjau nggak sih? Oh, di belakang ada. Oke. Di sini berarti. Oh, depan ada, bro. Duh, gila tuh. Ketutupan ini sih apa? Alang-alang. Sini ada nggak? Ada nggak di sini sih? Nggak kelihatan, bro. Kosong ya. Oke, ke depan ada nggak? Depan ada nggak sih? Wah, ada, bro, ada. Oke. Oh, ini kita lewat bawah, bro. Kita ngepron. Hampir aja kita terabas tadi ya. Udah jauh-jauh tiwas dong. Oh, ini depan ada ranjau lagi sebelah kiri nih. Oke, berarti kita kesini. Oke, siap. Santuy, santuy, sabar Ando ya. Dan buru-buru. Nah, main gamenya juga gak dikejar-kejar kok. Oh, ini dua, bro. Iya, bentar. Ini bisa kita lempar, bro. Kayak di The Last of Us. Apa ya? Smart. Okay. That works. Iyalah. Yeah. Pintar lah si Ellie ya. Udah berpengalaman di The Last of Us pertama. Was pretty loud. Keep your eyes peeled. Ada apa? Oh, kita sampai nih, bro. Di TV station ini ada mobil apa? Mobil kayak reporter gini. Oh, di sebelah kiri ada ranjau. Kanan juga ada, bro. Mundur. Oh, oke. Okay. Siapa? Ya anjir. Lah, kena ya? Darah gua berkurang parah itu. Sampai merah. Kan udah mundur loh itu. Oke, kita ke atas nih. Shit. Bahaya dong. Oke. Not here. Jadi di bawah ada tangga katanya dia. Oke, siap lewat sini berarti ya. Gila. Kejebak dong gue itu. Enggak ada. Kita ambil salah dong. Nah, kita ini dulu apa? Ngeheal. Oke, kita lempar aja. Tadi ranjaunya di mana? Ngapain ditembak dong? Pakai batu bata aja, cuy. Sayang-sayang peluru. Nah. Oke. Mantap. We're not being subtle right now. Yang depan juga meledak, cuy. Yeah. Tapi sayang juga ya, ranjau ini juga bisa berguna untuk lawan musuh kita sendiri ya, kayak lawan zombie. Takutnya kita pas ke bawah nanti setelah ini dikejar-kejar sama zombie. Dan juga harus apal ranjaunya di mana. Wah, itu ribet abis, bro. Gue takutnya sih kayak gitu ya. Jadi kita harus ngelawan banyak zombie dan kita harus kabur gitu. Dan banyak ranjau di bawah. Wah, ribet. Apal juga enggak gue. Oke, di situ. Oh, ini dia, bro. TV stationnya. Kita sudah sampai ya di tempat tujuan kita, TV station. Oke, kita cek dulu nih. Feels empty. I don't buy it. You see a way in? Kosong ya di sini ya? Not yet. Kayak gak ada orang gitu. Pada mati kali ya. Oke, ini ada apa? Oh, kunci Inggris. Buset, kepukul pakai itu pecah pala orang ya. Sadis banget nih Eli. Asli. Ini bagi kalian yang belum 17 tahun. 17 tahun ke bawah lah ya. Jadi gue saranin apa ya, jangan ditonton deh sebenarnya game ini. Kalau kalian udah 17 tahun ke atas boleh lah nonton film ini, udah pada ngerti kan. Tapi gamenya seru abis, bro ya. Gue dulu aja masih kelas 4 SD gue udah main kayak Resident Evil. Walaupun gambarnya gak sebagus kayak gini ya, tapi kan ada adegan sadisnya juga. Ya itu tergantung kalian lah ya. Yang penting ini hanya game, seru-seruan aja. Jangan terpengaruh ya.
Oke, ini kita kemana? Ke bawah. Oke, kita ke atas lagi nih, bro. Oke, manjat. Ellie jago banget manjat ya. Dia cuman gak bisa berenang, bro. Di The Last of Us pertama si Ellie ini gak bisa berenang, bro. Pokoknya nanti deh, jangan gua ceritain ya. Lu nonton aja The Last of Us part satunya. Nanti gua mainin setelah namatin The Last of Us kedua ini. Oke? Tungguin aja, bro. Pantengin terus channel gue ya. Dan jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like ya, biar channel gue ini kayak ada kehidupannya. Tommy do this. Let's get inside. Ini senjata full. Oh, itu peluru, bukan senjata. Pantesan enggak bisa diambil. Banyak mayat di sini, bro ya. Oke, kita udah bisa learn nih. Ini baru, bro. Learn ini baru ada di The Last of Us part 2 ya. Di part 1 enggak ada. Di part 1 gue rasa cuma bisa craft ya. Lupa sih ya, gue udah lama banget mainin itu dan gue juga udah tamat. Seru juga jalan ceritanya. Gambarnya sih bagusan The Last of Us part yang kedua ini ya. Dibandingin yang pertama. Dibandingin yang kedua. Benar, dibandingin pertama, salah tuh gue. Oke, kita ke atas nih, bro. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Kayak tempat nunggu gitu ya. Tempat ngopi-ngopi ya. Oke. Buset deh, gede banget tempatnya ya. Gue ngelilingin kayak begini males abis. Buset. Wah, udah. Dia ngamuk dong. Jadi bagi kalian yang nonton juga jangan bete, emang The Last of Us kayak gini, bro. Kalau jarang ketemu musuh ya jarang, actionnya kalau lagi jarang ya jarang gitu. Jadi kita dikasih waktu untuk istirahat gitu ya. Nggak terus-terusan intensnya tinggi banget kayak Resident Evil 3 tuh. Gila, awal-awal main udah intensnya tinggi abis. Oke, kita swap nih. Kita nggak pakai kunci Inggris lagi, kita pakai apa sih ini namanya, kapak. Parah, ini lebih sadis, bro, dari kunci Inggris ya. Putus kepala langsung. Oke, kita sini nih. Oke, nggak ada musuh, aman ya. Pokoknya kalau kalian memasuki tempat-tempat yang baru, usahakan kalian tuh, nah kayak gini dulu, apa ya, pit R1 tuh. Kayak mantau dulu lah istilahnya kan. Oh, biar kalau udah aman kalian langsung jalan terus. Biar nggak kaget, bro ya. Zombie di sini tuh soalnya ngagetin banget. Kenceng di suaranya doang, bro ya. Padahal mah lemah ya. Kalau R3 tuh susah banget nembaknya. Ini masih mending lah, masih asik permainannya. Oke, di sini nggak bisa lewat. Lewat mana kita? Waduh, mau mencain kaca aja. Oke, bro, jadi kita harus nyari jalan masuk ke situ, cari jalan lain maksudnya ya. Lewat mana? Ellie, what about that? Mana? Ada apa? Bentar, gue cek dulu ya sebentar ya, sabar. Dina kayak menemukan sesuatu, tapi gue pengen ngecek di sini dulu. Ngapain? Jangan, itu aja. Nah, kapak aja. Mantepan kapak, bro ya. Oke, kita turun dulu nih. Bawah. Gue pengen lihat-lihat aja, cari jalan lain. Soalnya ini gede banget, bro. Jadi sabar aja mainnya. Siapa tahu ada jalan masuk. Tunggu tempat yang isinya item mulu kan. Siapa tahu. Oke, kita udah di bawah lagi nih. Oh, ini ada tempat juga. Oh, nggak bisa masuk ya. Oke. Tidak bisa masuk sini, nggak ada apa-apa. Kita lewat sini coba. Set. Oh, di sini ada gate. Nggak bisa dibuka juga, nggak ada tangga juga. Asli ini mobilnya mantep banget, bro. Lawan zombie pakai itu asik banget, tabrak-tabrak aja semuanya. Ya udah nggak bisa masuk.
Jadi kita kembali ke atas. Di bawah udah semua, ternyata kita searching-searching udah aman, udah clear. Berarti kita balik lagi. Itu tadi gak bisa diambil karena penuh peluru dari kar. Jarang banget kita gunain kar ini, sayang banget. Jadi pelurunya banyak gak kita ambil lah bro ya. Ternyata peluru kar ini lumayan banyak ketimbang peluru handgun ataupun revolver ya. Tapi terlalu lama untuk ngokangnya, jadi gua agak males makainya. Hey, belajar menghindar dulu bro. Oke, kita kembali ke tempatnya Dina nih. Dina masih di atas, gak ngikutin kita karena dia tadi bilang ada sesuatu, kata dia. Oke, kita ngepron. Buang-buang waktu ya. Nanti dipotong deh ya. Oke, jalan di sini tutup. Gak bisa dibuka juga, gak bisa diangkat juga. Berarti kita harus cari jalan juga nih, di mana? Oke, di sini bro, ternyata bro ya ada lubang. Kita gak lihat dari tadi. Oke, di situ juga ada lubang. Ini kayak perkantoran gitu. Kantor dari TV station. Wah, ampun gede abis dong. Gila kan? Oh, ini bukan Tommy yang lakuin ini. Siapa yang lakuin, kata Dina? Gue juga gak tahu lah. Gila, orang digantung-gantungin tuh bro. Ini geng apa lagi nih yang ada nih? Buset. Orang digantung-gantungin tuh bro. Sadis abis. Geng apa lagi ini? Oh, ini tanda gengnya bro. Oh begitu tandanya. Oke siap. Dia ngasih tanda gitu bro. Jadi kalau mereka itu habis melakukan sesuatu atau melakukan misi mereka, mungkin mereka meninggalkan tanda ya. Oke, di sini ada baut. Banyak banget baut. Gila, lagunya mencekam abis. Gua gak demen banget nih main begini. Gak ada apa-apa, lagunya nakutin. Padahal kosong bro. Gak ada apa-apa ya. Asli ruangannya gede abis. Dan di sini kita juga harus ngecek satu-satu. Bersabar terus. Jangan sampai ada yang ketinggalan itemnya. Turun satu pun jangan, karena di sini penting banget bro. Oke, kita langsung ke atas. Kita matiin dulu lampunya. Kita cek. Oke, aman. Tidak ada musuh di atas. Gak ada musuh tapi banyak orang mati ya, gue bingung. Siapa yang ngelakuin lagi? Gak ada, oke aman. Oke, banyak item bro, wih mantep nih. Ini kita cuma dikasih banyak item bro ya. Gue curiga nih kita ngelawan sesuatu nih, asli dah. Males banget tuh kayak begini. Tuh, obat banyak, molotov banyak, wih gokil. Tuh, kita nge-craft lagi obat. Obat full, 3 biji. Molotov 3 biji, item banyak, peluru ada. Waduh, patut dicurigain pastinya game ini. Kayak di Resident Evil kan gitu ya, kalau udah dikasih green herb terus dikasih tuh ada obat lagi. Ya ngapain gua ambil tuh obat? Astaga, kebiasaan segitiga. Mesti nanti aja bro. Follow me, come on Dina, ikut kakak. Tuh lihat tuh pemandangannya tuh. Mana kita pergi nih? Udah semua kita searching apa belum? Oke, kita ke bawah lagi. Kita buru-buru aja bro, biar mempercepat durasi. Gue sih sebenarnya pengen
ngekat gitu ya dikit ya, tapi janganlah ya, biarin aja deh, biarin sejalannya aja ya. Sedih. Mayit di mana-mana. Darahnya masih seger banget tuh, bro ya. Tuh, mayit tuh. Udah mati digantung tuh. Bukan gantung diri ya. Tapi mereka itu digantung, bro ya. Enggak ada. Enggak ada rekaman mereka apa di sini. Siapa tahu aja ada yang di shoot. Kita bisa ngelihat siapa yang lakuin. Oh, ini control room. Enggak ada. Kalau di Resident Evil pasti ada yang dipencet dan ada yang bisa ditonton pas ini ya. Tempat-tempat kayak gini. Kita ke atas lagi nih, bro. Oke, di sini tempat baru. Mantap. Ada apa di sini? Enggak ada musuh lagi, aman. Bagus. Enggak ada peluru lagi, tuh. Peluru satu lagi. 10 kayak gitu. Ya ampun, peluru kar banyak habis. Sedangkan kita masih full ya. Dina, this way, ikutin gue. Follow abang, follow abang. Karena sama-sama cewek. Tapi kalau gue lihat sih karakternya lebih laki-laki si Ellie ya, Joel lagi. Kayak lebih tomboy si Ellie. Jadi Ellie ini kayaknya cowokannya ya. Oke, kesini nih. Ada apa di sini? Ada gunting lumayan. Kemana lagi kita nih? Ini ditutup, nggak bisa didorong juga. Berarti ke depan nih, bro ya. Ini disediain kayak tempat berlindung, udah pasti bakalan ngelawan orang atau zombie nih, bro ya. Kita lihat nanti deh, pasti ya. Soalnya banyak tempat buat ngumpet gitu ya. Banyak meja-meja. Waduh, kunci. Oh, kita bisa lewat sini. Oh, ada mayat di situ katanya. Buset deh, berani abis nih orang. Ya, kita mencari Leah ya. Jadi kata si Ellie, kita harus searching ke seluruh ruangan untuk mencari si Leah. Oke, siap. Nurut aja udah kata Ellie deh. Tapi ruangan segede gini males abis bro untuk searchingnya. Terlalu banyak ruang. Oh nih, oke. Oke, siap bro, kita dapat shotgun. Ini yang gue tunggu-tunggu untuk melawan Clicker dan kawan-kawan. Aduh, fix banget bakal melawan sesuatu nih. Kita dapat senjata baru, pump shotgun. Oke, mantap. Oke, di sini ada apa? Ada darah. Banyak darah di sini. Kosong tapi enggak ada apa-apa. Tapi misterius ya ruangannya. Mungkin di sini. Ada apa di sini? Ya, dapat kartu lagi tuh, bro. Kimi Mela, trading card. Oke. Apa ini? Apa orang sama binatang tuh? Sama beruang, sama burung. Gak ngerti lagi deh gue tuh. Kartu gunanya buat apa. Oke, kita siapin senjata dulu. Takut ada yang keluar nih, bro. Oke. Bisa masuk ke situ loh. Lift nggak bisa, itu ketutup. Oke, berarti jalan satu-satunya sini ya. Oke. Siap, kita langsung ke atas lagi nih, bro. Lewat tangga darurat. Ya ampun, mencekam abis. Ini kalau lampunya gue matiin, fix gelap abis nih. Tuh kan. Kita cek dulu. Ya ampun, banyak banget ruangannya dong. Udah apa kayak gininya. Males banget gua ngecek satu-satunya. Ya ada suara, bro.
is that? Apa itu? Ada suara, bro. Suara zombie apa radio sih? Oke, di sini banyak item. Oke, ada gunting lagi, alkohol seperti biasa, semua kita rampok, kita ambil. Jangan ada yang tersisa. Oh, sampai full dong ini kita apa? Darah kita paling di situ ada medkit ya. Kita tandain aja di situ ada medkit. Kalau kita kenapa-napa kita ke situ aja. Oke, ini ada pintu yang udah kebuka dikit. Oh, suara dari sini, bro. Ya ampun, mati nih orang, kepanah dong. That's her. Aduh, gila. Leah. Ini Leah namanya katanya. You sure? Yes. Rokok dulu, biar santuy. Yes, you know, really wanted her dead, huh? Anjir, suara radionya kayak ini dong, kayak zombie. Gak ada apa-apa katanya. Munduran dikit, biar pas kameranya. Dina. Ya. Ada apa? It's all of them. Ada foto, bro. Hey, wait. That's New Jackson. Oh, itu dekat dari Jackson, Miles. Fucking. Oh, itu si Abby sama si Owen. Foto mereka tuh berdua. Mereka tuh pacaran, ya? Pasangan mereka. Itu mereka. Tepat sekali. Yang ngebunuh si Joel. Si anjing itu. Ngeselin banget itu di episode itu asli. Gunaan kesel abis. Support unit India en route to the TV station. Repeat, support unit India en route. Yeah, we should get going. Oh, lagi menuju sini nih. Sialan. Tuh kan, kita ngelawan tentara lagi nih pas ini. Di The Last of Us pertama juga lawannya tentara atau nggak zombie ya. Udah itu antara dua itu sama geng. I get it. You wanna find somewhere to hold up? Look over Leah's stuff. Sure. Let's head deeper into downtown. We can find a building to secure. Oke, sebelum kita meninggalkan gedung ini, lebih baik kita searching tempat ini. Oh, lumayan, bro. Ada alkohol. Ada note lagi ini. Bro, a little bird told me the scares you brought in from the coastal town. Salah tuh, bahasa Inggris gue buruk abis. Oke, di sini nggak ada apa-apa lagi. Oke, ini ada apa di mayat ini? Nggak ada apa-apa. Oke, kita langsung keluar dari gedung ini aja nih, bro. Banyak banget mayat ya di sini, dibantain sama siapa ya? Banyak kan mati pakai panah. Sama pistol juga sih. Terus digantung. Anjir, ada wolf soldier seperti biasa. Aduh, mereka menyebar lagi. Aduh. Iya, ruangannya gede banget. Di mana sih? Kita kesini dulu. Ini gunanya, bro, meja-meja ini untuk ngumpet. Gimana mereka? Oke, di sini ada item. Jir, kosong dong. Oh, itu mereka tuh. Oke, ada dua orang di situ. Ngumpet. Misi. Ngalangin deh nih si Dina. Kita minik-minik, bro, kita deketin dia. Anjir ketahuan. Tiba-tiba keluar dari situ. Oke, barbar. Cabut.
Nah, cabut, pukul. Mampus lu. Ya anjing, belum mati, gua kapok. Sial. Kira sekali hit mati pakai kapak. Buset, ya ampun. Ini dia. Mampus lu. Dua. Mampus. Dua mati. Ya ampun, oke loncat aja. Ah elah, depan belakang ada. Dina mana sih? Mampus lu. Ya anjing. Mana sih dia? Oh, di sini dia. Eh Dina, backup gue. Gue ditembakin lu diem aja. Pasangan yang gak setia nih. Gak guna anjir. Gimana mereka? Oh ini. Aduh ketawa sama temennya lagi. Baru mau gue grab. Oke kita ngeheal dulu bro. Ya ampun ada juga di situ dong. Kumpet. Oke siap. Pisau gue ada pisau. Oke kita ambil. Gak apa pisau juga. Pisau. Bukan pisau bro, parang itu bro. Kamu kita punya, sadis buat. Terus disitu ada depan kita. Ya ampun, mampus lu. Kali hits mati. Shotgun on the left. On the left mana? Ya anjing, di shotgun bro. Anjing. Mampus lu, mati lu. Berani-beraninya nyotgun gue loh. Oke, kita dapat palu nih. Aduh, udah mau mati aja lagi. Noob abis. Susah banget ngindarnya bro. Apalah ya. Oke, ini ada peluru shotgun. Lumayan, dapet satu. Eh, belum keambil loh. Segitiga gue parah ya. Mana lagi? Oh, situ. Oke, siap-siap tembak aja nih bro. Mana dia? Ayo muncul pal. Ya ampun. Dina tembak. Nah mati gak? Oke. Mampus lu. Sendirian kan lu. Udah kita bantai aja. Kita palu palanya. Pas. Pecah palanya. Sadis abis Elia. Rokok dulu. Bersantai. Masih ada orangnya? Oke, udah gak ada bro. Udah tiwas semua sama kita ya. Dan kita juga hampir tiwas pastinya. Udah kena shotgun, kena tembak, gak mati-mati. Untung cuman game. Kalau real life mah udah tiwas kita. Udah pecah pala kita ya. Oke, kita langsung cabut dari gedung ini. Masih ada gak nih Wolf Soldier? Oke. Ya ampun masih ada aja. Anjir, gimana tuh mereka? Si anjing. Eh, gue lari kemana? Oh, kesini-sini. Kanan-kanan. Oke, cabut aja, cabut. Cabut, Ellie. Oke. Widih, mantep. Ayo. Anjir, di atas. Ada juga, bro. Oke, ini cabut aja, bro. Lari. Mantep banget. Kita ditembakin bro. Ini kita gesit abis. Depan ada lagi. Oh ini ada pintu nih. Siap kita masukin nih. Oke. Wow. Sangat menyebarkan ya. Anjing hoki banget. Gue dapet jalan keluar kayak gitu anjing. Yang penting lari aja udah. Gue udah gak peduli sama item atau apalah. Spore head. Aduh. Sarang zombie ini pasti nih. Aduh clicker. Oh, mereka di atas ya bro. Mana nih kita nih? Mentok dong di sini. Kita bisa lewat sini. Kita ikutin Dina aja bro. Oke kita masuk nih ke gorong-gorong. Seperti biasa. Ya ampun, di sini sarangnya clicker. Ngapain lu masuk sini sih? Tapi mendingan clicker lah daripada lawan soldier gitu ya. Bisa nembak soalnya males banget gue. Iya. Sabar. Pelan, tenang. Oke, bisa kesini. Bisa. Oke, mantap. Ya ampun, gue belum kesitu. Udah masuk aja kesini. Bisa balik lagi. Nggak bisa.
Sayang banget, siapa tahu ada item atau ada apa. Aduh, udah terlanjur bro. Apa ya boy ya, lanjut aja kita. Mending kabur dulu, udah bodo amat lah. Anjing, ada clicker lagi. Hello, hello monster. Anjing mukanya jamuran dong, aduh. Disembuhin pakai daktarin bisa kali itu ya. Hilang kali itu jamur ya, di palanya. Aduh. Jamur apa apa sih itu? Jamur kan ya, benar ya. Waduh, sini ada tentara juga. Ada zombie juga. Hebat. Oh, nih kita adu bro ya. Oke, coba kita pancing clicker ke situ. Mundur. Biar mereka ke sana. Tuh kan. Bagus. Sama kayak di Days Gone, bisa diadu antara tentara sama zombie. Mamam tuh. Perang-perang dah lu sono. Oke, kita masuk dulu. Buruan masuk. Mungkin mereka lagi sibuk tuh. Lempar lagi tuh. Udah berisik di situ. Anjir. Ada orang. Dia gak ngeliat kita dong. Pada lagi sibuk ngelawan clicker bro. Kita jadi gak dipeduliin ya. Gue demen ya begini. Ya ampun, ngapain lu kesini sih anjir. Ikutin gue aja. Gini lu, mampus lu. Clickernya nyerang gue. Cabut Eli. Anjir. Kabur. Follow me kemana? Kabur bro. Kabur. Itu banyak banget clickernya lagi. Mampus lu. Dibakar lu. Mati lu, tembakin aja. Mati. Anjing, gigit gua. Mati dong kita bro, aduh. Ulang lagi. Oke, siap. Kita ulang ya. Oke, kita jebak lagi dia. Gua kecilin lo. Oke, siap. Oke. Lempar batu bata ke situ, langsung aja masuk ke sini. Kita ambil item. Waduh, ketahuan dong. Biarin dia kejar clicker, makan tuh. Clicker ngapain nyerang kita sih? Sialan banget loh. Berarti kita juga harus ngebunuh clicker juga nih bro ya. Jadi harus siapin tembakan juga. Kita bakar aja lah, kita molotov ya. Biar lebih gampang. Jadi kita siapin molotov nih bro. Oke, mantap. Buset, rusuh banget tuh ya. Mamam tuh ya. Si anjing, ngapain ngikut-ngikut kesini dah. Sana lu, nah. Akan tuh, dikejar-kejar clicker. Kita disini aja bro. Aman. Mampus lu. Jangan ya, kita bro. Dia lagi ribet sama clicker. Mampus, dimakan. Nah, ini kita bakar bro ya. Kita serang dua-duanya nih. Mati lu kebakar semua. Oke, kita siapin shotgun. Mereka datang. Tembak, mati. Oke, boom. Mantap banget shotgun anjir. One hit, langsung tiwas clicker. Di kiri ada. Oke. Mampus. Oke, siap. Anjir, mantep banget. Seru abis. Oke. Ada lagi? We shouldn't hang out here for too long. Kita menang bro ya. Kita adu domba dan kita menang. Emang jurus paling ampuh adalah adu domba. Seperti Belanda menjajah Indonesia dengan adu domba ya bro ya. Dengan strategi adu domba.
Kayak kita lama merdekanya ya. Kenapa? Practice hard work apa tuh? Fokus. Oke. Kunci sukses. Ini kita. Tapi ada, masih ada suara clicker, bro. Emergency schedule update. Station destination limited to end of line only. Operation hours will be reduced. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Kita kemana lagi? Oke, aman nih. Set deh. Penuh flare bro, jadi merah gini ya. Iyalah kalau enggak mah gelap tempatnya. Jing, gak enak banget dah. Merah begini ya. Puyeng. By the way, kita udah mau sejam enggak? Oh iya, lagi sejam. Gue bakalan upload ini besok mungkin ya. Di tanggal 29 udah bisa kalian nonton The Last of Us part ke-7 ini. Dan jalan ceritanya makin seru aja. Jadi ada geng baru ya mungkin ya, yang tadi ngebantai di apa TV station. Kita belum tahu geng itu geng apa. Dan kita juga posisinya lagi terjebak di apa nih, bawah tanah ya. Di subway ya, di kereta bawah tanah, sama kayak di cerita Resident Evil 3. Oke, disini kita bisa masuk, bro. Ed, keras abis. Dina, lu diem aja, bukannya bantuin gue. Buka dong. Nah, oke, siap. Ya ampun, ada clickers. Woi, woi, duluan. Tutup, tutup, ayo, pintunya. Nah, gitu dong. Dan bro, masih ada clickers, bro. Masih ada suaranya. Let's go. Hampir aja. Are you okay? Yeah. Thanks. Dina, I love you. I'm really tired. Oh, dia capek. Yeah, let's get out of here. Ya, ayo, buruan. Ayo kita keluar dari sini, nanti lu bisa istirahat ya, beb. Aduh. Pasangan yang aneh ini ya. Oke, kita sekarang berada di dalam kereta. Kita mau kemana? Gue juga bingung. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita di The Last of Us Part 7 ini. Sampai ketemu lagi. Thanks for watching. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Bye bye. Ciao. We could have killed you. Maybe you should have.